In golden curry Japanese. Ini setengah aja. Ini daging sapinya. Oke. Okay. 3 kentang. 2 wortel. Anyennya setengah. Terus kari Jepangnya. Garam. Lada putih. Olive oil. Olive oil, sapi, bawang bombay, wortel, kentang. Lada. Masak sampai warnanya coklat kayak gini. Bumbung banget. Ini aduk, masak sampai sekitar 5 menitan biar bau sayurannya lebih enak. Ini 1000 ml air. Tutup sampai mendidih, nanti baru dimasukin ininya. Mau masak nasi. Jangan masak nasi. Itu belum mendidih. Tunggu sampai mendidih. Ini udah mendidih ya. Dan kari Japanese. Ini cuma ada satu sekali. Ini berapa? 92 gram. Dalamnya segini kan, kayak gini. Satu box. Oke, ini aja. Terus aduk sampai merata. Sampai karinya meleleh semua. Masak dagingnya dulu sampai warnanya coklat, terus kasih garam, kasih lada, terus baru masukin sayurannya sama air, terus nunggu mendidih, baru dimasukin itunya, kari Jepangnya, kari Jepang yang udah jadinya maksud saya. Terus kita aduk sampai merata kayak gini. Kari Jepangnya udah nggak ada deh. Udah meleleh, udah tercampur. Terus ini apinya kita kecilin ya, api pelan aja.
masak tutup ya, masak masak sampai airnya tinggal setengah ya. Karya Lala Japanese ya. Ini masaknya mudah banget ya. Caranya mudah banget. Ini sekitar 1 jamannya HP lah. Ini udah matang. Ini makannya bisa sama nasi, bisa sama mie juga ya. Ya, teman-teman sampai di sini dulu video hari ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye. Thank you.